بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم النهى. Surah yang ke-88, Suratul Ghashiyah. Ghashiyah ni maknanya hari kiamat. Dalam Quran ni terlalu banyak nama-nama untuk hari kiamat. Dua surah dah sekurang-kurangnya kita lalu. Surah-surah yang dulu pada ni, mula-mulanya surah Al-Qari'ah, Al-Qan. Itu juga makna hari kiamat. Kemudian Al-Zalzalah, Izazul. Juga hari kiamat. Sapa sini surah yang ke-88 ni, iaitu surah Al-Ghashiyah, juga bermakna hari kiamat. Jadi nama-nama lain lagi dalam Quran, As-Sakhah, Al-Haqqah. Nama kiamat saja ni terlalu banyak. Kaedah dari segi bahasa dia kata, kasratul ismi tadullu ala syarqil musamma. Sesuatu benda yang bila nama banyak menunjukkan kehebatan benda itu. Kerana mustahaknya hari kiamat ini, hari kiamat ni adalah hari ataupun detik yang paling mustahak dalam episod hidup kita. Sebab itulah sebenarnya bermula kehidupan. Hak kita hidup atas dunia ni dipanggil mata ul ghurur. Kehidupan yang tipu daya. Kehidupan sebenar ialah hari akhirat. Jadi nak sampai ke hari akhirat tu, dia terpaksa lalu dulu hari kiamat. Itulah mustahaknya. Terlalu banyak Tuhan sebut sehingga nama dia pun banyak. Semata-mata nak memberitahu kepada siapa mesih kepada manusia. Itulah benda yang paling penting sekali dalam hidup kita. Walaupun kebanyakan manusia tu tidak caralah mana. Dan dia terasa bahawa dunia ni segala-gala. Kita ni kerana orang beriman, kita percaya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak-banyak karuhan Nabi ya, ialah hari kiamat. Jadi surah yang ke-88 ni nama dia Al-Ghashiyah, juga bermakna hari kiamat. Dia ada 20 ayat rasanya. Jadi orang yang baca tu sakit mata malam ni tak hari. Kau siapa dia nak tolong baca? Biar nak tolong baca. Nak. No. Tak bawa spek. Ada boleh tengok sini. Tak ada orang nak gati. Tak ada. Kalau tak ada kita baca sini. Pakat baca lah dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
Wujuhun yawma idzin na'imah. لسعيها راضية في جنة عالية Kita baca sekat ni belah sebab cerita dia sekat tu dah. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة Kita tengok terjemah dia sampai ke ayat yang ke-16. Ayat nombor 1. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudahkah datang kepadamu, wahai Muhammad, berita tentang hari kiamat? Ini satu pertanyaan ni, dia pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya tanya untuk nak suruh jawab dah. Sebab apa? Sebab Nabi kita tu kali pertama dikemukakan soalan ni. Soalan ni baru sampai hari ni ke dia. Jadi kaedah dalam Al-Quran ni terlalu banyak bila Allah Subhanahu Wa Taala dia nak royak benda mustahak. Dia tanya dulu. Dan Nabi kita pun lagu tu juga bila dia nak royak benda-benda mustahak ke sahabat dia, dia akan tanya, "Mu tahu tak gapo? Mu tahu tak siapa dia golongan yang muflis atau darumanil muflis?" Nabi tanya, "Mu tahu dah siapa dia orang yang muflis?" Jadi dia kemuka soalan itu sebenarnya nak tarik perhatian. Ini dari satu kaedah psikologi. Tu cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah, orang-orang yang mengajar lah. Nak suruh kita nak ajar budak kan, nak ajar siapa dia, kita nak suruh dia ambil perhatian, kita tanya dulu. Bila tanya tu dia akan buka fikiran dia. Daripada kita royak terus benda tu. Kita tanya dia tahu tak gapo dia ni. Kali kita nak royak benda mustahak kat orang. Kita ambil satu benda, benda pelik kita, dia mau tahu tak gapo dia ni. Tak tahu. Bila dia kata tak tahu tu, dia akan buka otak dia, dia akan buka perhatian dia. Nampak sih tidak? Ini di segi psikologi. Jadi lagu itulah juga orang panggil uslub, gaya bahasa yang Allah Subhanahu Wa Taala ditanya Nabi kita, hal ataka? Siapa ada kau berita kamu? Gapo dia? Hadithul ghasyiah, cerita mengenai dengan kiamat. Mu tahu tak gapo dia kiamat-kiamat ni? Ayat ini berbentuk pertanyaan untuk menarik perhatian para pembaca Al-Quran. Allah nak tarik perhatian Nabi, Nabi baca, sahabat dengar, kita sendiri pun dengar. Dengan kemuka pertanyaan lagu tu, kita sebagai pembaca Al-Quran ni, kita akan buka perhatian kita. Nak tahu kan apa dia? Dia tanya tahu ke tak apa dia kiamat? Dia tak tahu lagi, nak tahulah ni. Nampak tak? Jadi, dan kenapa dia nak mengingatkan betapa hebatnya hari kiamat? Hari yang paling penting dalam episod kita. Tidak ada benda yang paling penting kita di atas dunia lalu ni. Kita kata ni kerja mustahak, ni hari mustahak. Mustahak kau besar mana kau tak besar. Dari segi hidup kita tak besar. Hidup di dunia tak besar. Hidup yang sebenar ialah hidup di akhirat. Itu hidup ia sebenar. Oleh kerana itu, taranya di antara hidup dunia dengan akhirat ialah kiamat. Kiamat. Orang kata kita panggil kiamat. Okay. Adakah engkau, hai Muhammad, telah mendengar berita dan kisah hari kiamat? Kami, iaitu Allah, akan memaklumkan kepadamu akan kehebatannya.
Mula-mula Allah menerangkan golongan pertama iaitu orang-orang kafir yang keji. Ayat yang kita baca sampai ke ayat 16 tu ada dua bahagian. Mula-mula dia cerita lagu mana nasibnya orang yang kufur, orang yang engkar kepada Allah semasa hidup atas dunia, dan jawab dia kesudahan dia dengan azab yang tidak boleh nak gambarkan di akhirat nanti iaitu neraka. Kemudian diikuti pula dengan ayat-ayat yang selepas pada dia tu, ayat-ayat yang menunjukkan ganjaran ataupun pahala kepada orang yang beriman, iaitu orang yang dengar kata Tuhan, iaitu perjalanan hidup dia serupa dengan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita tengok sini menjadi panduan kepada kita. Dah terlalu banyak ayat Quran. Ayat Quran ini dia tak ada cerita lain. Sejak daripada awal sampai akhir, dia cerita orang yang baik, orang yang jahat, syurga, neraka, hidup bahagia, hidup celaka. Kerana itulah sebenarnya orang panggil berah bekal kita, benda-benda yang patut ada dalam diri kita untuk kita meniti dalam hidup kita ni, supaya kita jumpa cari lorong mana kita nak pergi. Tentulah bila kita dengar dua benda di depan kita, satunya bahagia, satu celaka, tak ada orang nak ke celaka. Baik, bila taksi ke celaka, Tuhan gambarkan lagu mana keadaan orang yang boleh jadi celaka ni, dan dahsyatnya azab kepada orang celaka, maka kita boleh perhati dia, kita tengok supaya kita ni tengok ada peluang lagi. Orang panggil tari tak naik, alik jatuh lagi, dan nyawa kita masih hidup menapah lagi, menunjukkan bahawa kita ada masa, kita boleh beki supaya kita ni jumpa lorong sebagaimana ya Tuhan tunjuk sini lorong yang bahagia. Baik, dia gambarkan lagu mana orang kafir. Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Muka, wujuh ni maknanya, dia kata jamak, muka-muka. Semua muka-muka orang, muka siapa? Muka orang kafir. Pada hari itu, hari mana? Hari kiamat. Tunduk kerana merasa hina. Menyesal adalah dia. Hari kiamat. Dia tengok gapo dia, benda hak dia nak hadapi depan. Menyesalnya aku atas masa aku hidup atas dunia dulu, aku tak dengar perintah Tuhan, aku membohongi, aku mendustai rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Inilah dia padahnya. Inilah dia akibatnya daripada apa perbuatan yang aku buat. Maka dia tak ada orang nak buat aku tu, dia tunduk muka. Khasyi'ah, tunduk. Kerana apa? Dia berasa hinanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan ini pada hari kiamat nanti wajahnya tertunduk kerana malu dan mendapat penghinaan. Hamilatun nasibah. Mereka menjalankan kerja keras lagi berpenat lelah. Hijau dibuka sikit atas dunia. Start daripada Tuhan winyawa sampai ke dia mati. Berhempah pula dia nak hidup atas dunia. Tapi masa dia hidup atas dunia, dia bukan hidup panduan Tuhan, tapi turut nafsu. Mereka semasa hidup di dunia kerja keras, tetapi ini Tuhan ni tinggal huruf iu ni, Tuhan tidak menerima pekerjaan mereka walaupun melakukan perkara yang baik. Tuhan tidak terima walaupun benda tu benda baik, kih apa, kih kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal demikian kerana mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Situ je. Pusing ke mana pun. Macam sebut tadi lah. Kalau yang sebutin, jak dia awal siapa hari. Tak jemu-jemu. Kita jumpa tak tahu berapa kali. Dia banyak cerita berimeh lah kepada Allah. Berimeh lah kepada Rasul. Gapo akibatnya kalau dia kufur kepada Allah. Gapo akibatnya kalau menentang Rasul. Eh? Dia cerita syurga neraka. Ta'at musyak. Perintah. Suruh perintah larang. Itulah saja dalam Quran. Tak ada benda lain dia raya. Dia selitkan dengan cerita-cerita Nabi-Nabi dulu, umat-umat dulu. Untuk jadi tauladan. Lagu mana Nabi Soleh berdepan dengan kaum puak dia. Macam-macam kita dengar dalam Quran. Kaum Ad, kaum Samud. Umat yang duduk di Sodom. Nabi Lut dan macam-macam lagi. Semua itu untuk menjadi panduan, jadi pelajaran, batas tara kepada kita. Iman adalah perkara asas bagi membolehkan sesuatu amalan itu diterima di sisi Allah. Nah, sebab tu kita nak cuma iman. Kalau iman pun no, amalan tak terima. Tepakak kijonya amalan kita duduk di iman.
Sebaliknya mereka berusaha menentang Allah dan Rasulnya serta berbuat kerosakan di muka bumi. Bila buat, bila bentuk tu hukum Tuhan, walaupun dia nampak benda molek, jawab dia merosakkan bumi. Nah. Bila disebut kepada mereka wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Bila kita royak kepada orang yang langgar hukum Tuhan ni, jangan buat kerosakan ke muka bumi, mu jangan buat, buat punah bumi. Qalu inna nahnu muslihun. Dia kata, "Dah, aku buat benda baik." Alah kata sama. Sebab dia nampak benda baik, benda pembangunan ni, benda kemajuan, benda nak nak menselesakan hidup hidup kita atas dunia ni. Betul. Itu nampak, dia yang nampak benda tu benda islah, benda yang baik. Tapi di sisi Allah benda tu munuh. Mana kita nak tahu benda munuh? Benda yang merosakkan bumi ke benda yang mengislahkan bumi? Islah ni maknanya molek ke bumi. Nak memajukan bumi ataupun nak merosakkan bumi, batas tara kayu hukumnya ialah hukum Tuhan. Ah, duduk situ. Bukan hukum kita. Kita nampak molek, bila hukum tu nampak tak molek, bertetengah dengan hukum, jawab dia itu merosakkan bumi. Gapo dia contoh? Acu kita tengok di Genting Highland. Di Genting Highland itu negeri Pahang. Sebuti tu nampak maju. Ramai lagi berlaku. Dah tengok dok Genting Highland. Tempat judi. Gambling center situ tu. Macam Mexico, macam Reno, macam Las Vegas situ. Macam-macam judi ada situ. Walaupun nampak terlampak membangun dengan macam-macam, nampak indahnya, tapi di sisi Tuhan ialah melakukan kerosakan. Dia kata kita tak merosak, kita buat comel. Comel pada pandangan kita, tapi di sisi Tuhan dia panggil benda munuh. Gapo dia nak batas taruh, gapo nak kayu ukur kita nak ukurnya betul ataupun tidak betul dengan hukum Tuhan. Itu situ duduk. Betul dengan hukum Tuhan walaupun nampak tidak maju, itu orang panggil memakmurkan bumi. Tak kena dengan hukum Tuhan walaupun apa, walaupun apa maju, itu orang panggil merosakkan bumi. Jadi orang kafir ni masa duduk atas dunia dia, dia melakukan kerosakan di atas bumi. Mereka hanya berpendak leluh yang tidak mendatangkan faedah di hari kiamat, hari akhirat. Tak ada faedah. Jadi tempat kaki je jadi bergaul masa hidup atas dunia, nak makan minum, nak duduk sedap boleh. Tapi nak katakan hidup sendiri di akhirat, mu nak terima bi yang dia akan dah, no, tak boleh. Ha, itu dia. Ha, jadi kita bila dengar gitu kan, tak silah kita lagu tu. Hidup di sini sementara, kita tahu belakang, tak sudah kita dengar akhirat. Kesan daripada kekecewaan itu terbayang di wajah mereka, menyebabkan mereka tertunduk kehinaan pada hari kiamat. Baik, bila tunduk gitu, Tuhan sambung ayat dia nombor 4. Tasla naran hamiyah. Mereka menerima bakaran neraka yang amat panas. Mereka dimasukkan ke dalam neraka yang tidak mampu digambarkan azab bakaran yang panas. Lagu mana panas? Kita tengok atas dunia panas setara mana pun, kita tidak akan boleh gambar. Cuba kita tengok atas dunia setara mana. Dia cuba gambarkan lagu mana berduk dalam neraka. Duduk dalam api neraka, lepas tu kena seksa pula, kena azab pula. Tengok setara tu pun kita rasa geram dah. Lagu mana? Berpanjangnya menerima seksa. Ha? Gapo dia tu? Balasan. Kerana kufur kepada Tuhan. Tidak cermat duduk atas dunia. Tidak pegang hukum Tuhan. Bila seksa lagu tu, tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panah. Duduk dalam neraka panah dagu air. Nak minum,
Bukan bui air batu dah. Bukan bui air, air kosong pun tak apa dah. Dia bui. Digambarkan pula penduduk neraka itu apabila merasa dahaga, meminta air untuk diminum, dibawa air yang sumbunya sangat panas, ia bukan hanya tidak boleh menghilangkan dahaga, malah menambahkan azab lagi. Air yang dia minum itu pula bukan seperti kita boleh gambar. Dia sebut nama dia Hamim. Dalam tafsir At-Tabari diterangkan oleh Al-Imam As-Suddi rahimahullah, Hamim adalah air yang mendidih sampai pada titik didih yang terakhir. Kemudian dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menambahkan, Hamim adalah air yang sangat panas. Penduduk neraka meminum air ini sampai menyebabkan usus-usus mereka terputus. Minum air hacu lebu tali perut. Allah. Okay. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Ini makan ni pula. Tiada makanan bagi mereka di situ selain daripada pokok-pokok yang berduri. Nama pohon tu dhari. Tak ada makanan lain. Masa duduk atas dunia sedapnya, berasa lapar pergi cari nasi kerabu balik pagi, makan roti payah dah. Dagu air pergi beli air, air tebu, air cendol, macam-macam air dah. Air gelap besar pun ada. Lecikang, macam-macam. Tak ada gian dah di akal. Kita ni, kita kalau boleh, kita nak lagu ni juga, kalau boleh nak sedap lagi. Kita nak makan, nak minum, nak duduk senil lagu ni juga. Ya kita terpaksa kena ok ni. Di atas dunia ni. Tak cakap sikit pun buat. Lawan hawa nafsu. Tak tahu hawa nafsu. Orang panggil kita berlawan. Tak sabar kita. Sabar. 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 Junjung hukum Tuhan. Kijap pun. Bukan kis nak main-main. Kis nak duduk seni. Acik telah tanya. Kecik dengan orang-orang. Hak tak berapa nak kat agama. Dia pun cekok. Dia boleh duduk. Kau susah. Kalau tengok atas dunia tak boleh sakit kepala sikit. Warna tu nampak moyuk. Yang lagi klinik. Yang apa sakit kepala. Pergi cari panadu. Nampak kalau tak sedap sikit nak cari obat lalu dah. Eh? Kalau setara tu punya benda. Sanggup ke kita? Nah. Jadi kita sebenarnya. Duduk berayak sama-sama pun. Hak duduk masjid dah. Hak mari duduk semayan dah. Hak nak kat agama dah. Nuh. Orang duduk luar. Hak tak semayan bang. Kau tak cara berapa satu naik jatuh tu. Lagu mana? Dia tak tengok, dia tak tahu ke benda-benda begini. Pohon yang berduri dia kata. Jenis makanan lain kecuali apabila mereka merasa lapar dan minta makan ni. Lapar weh. Dan diberikan makanan dari dharik. Nama makan ni tu dharik. Iaitu pohon berduri. Sehingga binatang pun tak sudi nak makan. Ni. Dia gambarkan. Ada di atas dunia ni pohon lagu ni. Sebagaimana disinggung dalam makna perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ha, kita lihat benda duri gini. Tidak ada sesuatu pun yang sempat di dunia ini. Dengan oh, habis sikit ada oyak. Okay. Makan ni, yang dia makan saat ni. La yusminu wa la yugni min ju' yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Makan saja, makan yang dia dimakan di dalam neraka. Tidak boleh menambahkan zat dan menggemukkannya serta tidak boleh menghilangkan kelaparan. Bila merasa lapar, tidak ada pilihan melainkan dengan memakan dharik iaitu pohon yang berduri. Bila masuk sahaja ke dalam rongga mulut, ia menyebabkan rasa tercekik dan merasa kehausan lalu meminum air yang panas menyebabkan perutnya terbakar dan terputus seperti yang digambarkan dalam ayat 15 surah Muhammad. Makan kayu berduri tak ni berasa cekik. Nak ke air, minta air dan membuat air yang hamin tu pula. Air yang putus tali perut. No. Tak sudah lagu tu lah berulang. Dalam surah Muhammad ayat 5. Wasuku ma'an hamiman faqatta am'a'ahum. Diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong putus usus mereka. Tali perut putus. Ini bukan cerita dongeng ni. Tuhan sendiri sebut dia Quran. Kalau hadis tu kita kata hadis bersuku, hadis dongeng ku, hadis sahih dah. Ini Quran. Tuhan sendiri sebut. Wasuku diberi minum. Minum ke apa? Ma'an hamiman. Air hamim.
faqatta'a putuh hacu tali perut usus kita. Habis cerita hak tak sedap tu dah. Ha, kita tengok cerita hak sedap pula. Wujuhun yawma idzin na'imah. Sebaliknya muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Ha, kita nak ni lah. Duk pisah pagi petang siang malam. Ngatuk pun kita bangun semaya. Poso bukan poso wajib saya saja. Ada peluang kita poso sunat. Walaupun kita berasa nak sangat ke benda-benda tu, tapi bila kata hukum tak salah, tak berapa, tak berapa nak halal ni, ada benda hari ni tak salah, tak salah. Biarlah demo kata boleh piti 2-3 ribu sehari pun kita tak sebab apa haram. Pasal tak badan. Kita nak muka kita berseri sesuatu. Bila dipanggil di akhirat nanti, kita nak, ya Tuhan sebut, wujuhun muka puak-puak ni, yauma izin pada hari tu, hari kiamat, na'imah, berseri. Nak buh nama anak ada ke buh nama? Na'imah. Na'imah, muka berseri. Boleh buh nama anak ni. Siapa dia nak buh anak lagi tu lah. Na'imah. Na'imah. Muka berseri. Tadi golongan pertama. Golongan kedua ialah orang-orang yang mendapat kebahagiaan di akhirat. Tadi awak celaka. Ia terdiri daripada orang-orang mukmin. Nah, nak jadi orang mukmin lah kita ni. Guana kat demo tu. Ngolik-ngolik start motor pergi semayang jemaah. Nak jadi orang mukmin. Ha. Berapa ia nak jadi orang mukmin? Orang kahwin dengan doh kata. Ayat Quran ni orang duduk baca terjemuh doh. Kita nak jadi orang yang muka bersih orang mukmin. Tak si orang yang derakok tu. Teruk benar tak pada nak lawan. Wajah mereka pada hari kiamat berseri-seri dalam kegembiraan. Eh orang ni berserilah lah. Muka kalau dan suka lah. Cuba kalau tengok. Orang ni masa dia sesak dulu kita tengok kan. Keruh muka duk ngai tu piti tak cukup. Naik tagai molek. Tak. Lega lah ni. Hasil dia boleh tu. Dia duduk menani getah-getah dah besar kalau jamin getah banyak dulu. Getah berpiku-piku sehari. Kelih ke muka pun berseri. Nampak ilir tak? Gambaran tu duduk di muka. Kalau atas dunia pun kita nampak dah. Orang bahagia dengan orang duka cita tu muka berseri, muka keruh. Apatah di agri akhirat. Bila dia tengok, orang ni tengok azab, orang ni tengok nikmat. Wajah mereka pada hari kiamat berseri-seri dalam keadaan kegembiraan. Tuhan wak mari muka ni berwajah cantik. Hak tenu hak kita duduk depan cermin berasa tak berapa puas hati muka kita duduk tengok orang lain comel lagi dah. Sesok Tuhan tak tukar dah. Dia mari muka lain, muka comel. Hak kita duduk gambar duduk tengok cerita industri, cerita orang putih hak nampak sok comel hak tenu ni duk. Comel kita lagi sesok. Lah ni kita kita duduk cermin kita banyak boleh tek kita. Muka makhluk Tuhan buat kan. Oh aku ni kalau putih ambo duduk sok mau jamin bodoh duduk tengok macam kalau aku cerah kulit sikit baik mungkin kita tak apa cerah mana dah adalah kita nak tek tapi dok sesok dia puas hati kita berasa hidung kita tak apa macam dok sesok macam hidung macam kulit putih rambut jamin belakang sesok Tuhan bangkit dalam wajah kalau kita ni wajah yang cantik orang jantan dengan wajah yang tampan hati pula suka ha. Tak si lagi setara tu. Bapa yang jadi lagu tu tu Lisa Iha Radiyah dia berpuas hati dengan balasan amal usahanya. Usaha lagu mana? Usaha yang baik yang dikerjakan di dunia. Mereka senang sekali dengan hasil yang diperolehi hasil amalan baik mereka semasa hidup di atas dunia. Dia menyahu doa akhirat. Jumpa sama dia guano dia mau nampak segala ni. Oh itulah. Mujulah masa duduk atas dunia tu tu. Iyalah dijumpa sama-sama ahli syurga. Mujulah kita dua ni. Kita tak dengar kata orang. Dia mula ajak ni buat maksiat. Dia mula ajak. Nak suruh gomor dunia. Mati-mati gomor dia tak ingat. Kau tak ingat kau akhirat duduk. Kita ok juga. Kita tebang juga. Jadi orang berimbi buat amal. Inilah hasil yang kita boleh hari ni padan. Ha, nampak tak? Kita suka. Kita puas hati apa kita buat atas dunia dulu. Ha, cuba tengok. Dalam keadaan dia gambarkan lagu mana kita boleh nikmat di akhirat nanti. Fi jannatin aliyah. Mereka tinggal menetap di dalam syurga tinggi tempat kedudukannya darjat. Duduk mana lah ni syurga-syurga? Duduk atas ni. Semua ni kejian akhirat datang lah. Sebab tu ruh naiklah ke atas.
Nak kita buang dalam tanah ni. Dia naiklah ke atas. Nuh. Surga duduk atas. Lepas kita nak rukah ke mana? Tu kerja yang lain lah. Kapal terbang, kapal tak ada. Dia boleh digigit sendiri. Syurga yang makin tinggi, makin atas. Kau tinggi, kau atas. Syurga Firdaus atas sekali. Jarak di antara satu... Ambo tak ingat dia sebut dalam apa ni tafsir dulu disebut lo. Antara satu tikak dengan satu tikak tu berapa ribu tahun perjalanan ni. Nah. Tapi kita tengok lagu ni Allah, duduk di awal lagu ni dengar bangun ni setahun ni Allah. Berasa cok mi hadah tu tak? Padahal manusia lukis ada. Mereka tinggal di dalam syurga iaitu tamai dan kebun yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Kedudukan dia tinggi, kebunnya dengan molek. Lagu mana dia tunjuk tu? Bayangin syurga. Semuanya kita nampak indah belakang tak? Pakan lagi belakang kita di sini. Terdapat bilik-bilik untuk mereka diami dalam keadaan aman dan tenteram. La tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. Tak dengar benda sia-sia. Kata yang uduh, maki, hamung, sindi, menyindir, ngupak. Tak ada lah. Kita dengar muziknya yang indah. Baunya yang semerbak. Semuanya indah. Di dalam syurga tidak pernah mereka dengar kata-kata kosong dan sia-sia. Apalagi perkataan cacian dan makian yang menyakitkan hati. Sebaliknya mereka menikmati bunyian yang indah. Dan perkataan yang menyenangkan dalam syurga ini. Fiha ainun jariyah. Di dalam syurga itu ada mata air yang mengalir. Terdapat pula beberapa mata air dari anak sungai yang mengalir dinamakan salsabil. Nama anak sungai itu salsabil. Iaitu air yang jernih, lazat dan amat lembut untuk ditelan. Serta mudah beredar di dalam tenggorok dan tekuk kita. Cedok air sungai itu tak ada bakteria dah. Tak payah kelik rebus, tak payah pakai kawi dah. Minum itu dengan sedar dalam. Kita duduklah syurga pula, tak berok, tak kecing, tak tidur, tak letih, tak ngantuk. Ha, lagu mana boleh gambar. Tak ada sakit orak, sakit pinggir. Lenguh. Semua tak nak guni, semua tak apa-apa lenguh. Tak ada. Tak kena istilah lenguh. Ha? Jadi kita macam cumi. Kita pasal rugi kalau tak lihat lagu tu. Dengan buat maksiat, kita cabut tepat orang sekenuh seksa gitu. Jadi kita cuba kita mikir, tujuan kamu tunjuk gambar apa nak ni. Nak suruh relax sikit dah. Supaya benda ni sapa. Kita duduk malam-malam nak tidur mikir, aku ni ke mana sudah aku. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku ikhtiar habis ke dia. Terimalah segala amal yang aku. Aku nak cari kebaikan dia. Aku tahu dah syurga lagu ni, neraka lagu ni. Tak segi benar lah neraka. Okay. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada kerusi panjang yang ditinggikan. Tempat berehat. Dia boleh gambar. Tuhan sebut benda ni. Bukan Nabi sebut. Tuhan sendiri sebut. Dia tahu dah. Dia suruh manusia. Dia suruh kita jijuk angin. Dia sebut katil. Sariri katil pun. Ya. Ataupun kerusi pun. Kerusi panjang. Duduk berehat. Nak menyenggin. Sebab kita tengok cerita. Gapun dalam hikayat 1001 malam. Tak? Dengan buah-buahannya. Mari Allah. Jadi genilah kalau kita tak boleh. Kalau boleh atas dunia ni bolehlah benda nikmat. Alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh, kita usaha jak muda pak tua kan. Tak cakap boleh dah. Boleh gitu-gitulah kita kata dah. Susah dok juga. Nok benuh kita nok tak boleh. Tak apa. Kita nanti ambil gi di akhirat. Ah sini.
Ia bertatahkan batu permata dari jenis zabarjat dan yakut yang diduduki oleh bidadari. Husi panggil itu bidadari duduk situ. Apabila penghuni syurga datang untuk duduk di atas kursi tersebut, bidadari akan tunduk memberi hormat kepada mereka. Oh, macam boh mari kita ni. Mungkin orang tino tanya, orang jatuh ni bidadari. Orang tino gapo kesukaan dia? Tuhan beri benda lain. Kalau kita baca dalam tafsir dia sebut, orang jatuh orang tino dalam syurga, dia benda lain. Dia jadi nafsu dia tu, dia nak ke muka lain. Kalau orang jatuh ni, nafsu dia nak orang tino, orang mari bidadari, orang comel-comel mari. Dan dia ni orang tino, dia asyik dengan perhiasan. Dia jadi seronok. Pasal atas dunia dia berhibnah lah. Nak bagai emas banyak mana, mata beli yang zamrud, ha? Mata 20-30 juta hak kita duk gege-gege tu dah TV dah sebab sekabar lah. Boleh kita jadi orang tino dalam digambarkan orang tino dalam syurga tu kau dalam bilik mata hari ni waktu bi hak lemari tu bilik hak ni duk tengok hak tu galik kan begitu ya dia. Eh? Baik, disebut selagi ni wa aqwabum mawdu'ah dan piala-piala makruh diletak berhampiran nak buat cedok air sungai ke apa. Terdapat pula piala-piala dan mangkuk yang diletakkan berderet-deret berhampiran mereka yang disediakan untuk diminum tanpa memerlukan orang yang hendak menuangkan air minuman ke dalamnya. Ni, sedia dah duduk datang ambil nak minum kat mana dengan piala-piala, dia panggil piala tu kan bekas macam mangkuk, mangkuk perak macam dulu panggil dah. Ha, duduk situ. Kalau kita tengok sini, eh Tuhan kan detail begini mu, dia perinci soso. Dia tidak kata syurga tu nikmat dok. Dia suruh kita jejuk angin. Dia bila song ngakati lagu tungai minum air. Apa nama kijo dia royak gini mu. Dia suruh kita jejuk angin yang sebenarnya. Kalau tak jejuk lagi sajalah. Dia detail nak pula soso dia royak. Wanamariku masfufah nak habis sini sikit. Dan bata-bata sandaran yang tersusun suayat lagi aja. Ha, kita terjemus kat kita baca sana ayat 6 lah. Wadamariku masfufah dan bata-bata yang sandaran tersusun. Apa ha, dan lah kalau kita tengok hikayat 1001 malam kan dia buat baca dia cokoh atas permainan raja dia duk nyengge gitu gak ngebata sandar dindi dah. Ha. Kan itu arak sokom nah lagu tu dia sandar bata dindi. Selain itu terdapat banyak banta-banta yang indah dan menarik menjadi tempat sandar yang telah disusun rapi di sisi yang berkata. Wazarabiyyum mabthusah dan permaidani perbenani yang terhampar tidak ketinggalan di majlis mereka terbentang di seluruh lantai syurga. Permaidani-permaidani yang mewah lagi indah yang menambahkan keindahan. Molek kapek gomaha dengan bau semerbak semua situ. Sekat tu ada dulu. Ni kita nak baca minggu depan.